Pagi yang cerah, la 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 la. Eh, tapi tunggu dulu. Enggak enak, bau apa ini yang enggak enak? Bau Mister kali? Enggak, Mister bau baru mandi. Nih, bau apa ya? Iya nih, akhir-akhir ini di rumah aku nih suka bau-bau enggak enak gitu. Kenapa ya? Ih, bau enggak enak. Coba-coba kita cari tahu deh. Itu bau apa sih? Kok baunya enggak enak gitu? Bau sampah kali ya? Coba deh aku cek sampah aku apakah sudah melebihi batas kemampuannya. Wadah. Oke. Kita lihat nih sampah di samping sini ya, coba. Baunya? Iya, bau sampah kah? Iya, bau sampah, tapi bukan bau ini. Bukan bau sampah. Ini baunya lain. Ini baunya kayak mohon maaf, bau bau apa ya ini ya? Dari mana sih bau ini? Ya ampun. Guys, iya nih guys, udah berapa hari ini bau mulu guys. Bau pup gitu ya. Ah, jangan-jangan di situ guys. Ada sesuatu kan di sini? Baunya sih enggak dari sini sih. Tuh, aman aja guys. Enggak ada di sini. Coba di rumah tetangga kali. Wah, enggak bener nih tetangga Mister nih kayaknya nih. Heh, rumah tetangga. Mana kosong lagi coba. Baunya sih semakin mendekat, guys. Baunya sih di sini semakin ini ya, semakin nyantol ya Allah, bau banget. Coba. Kita lihat rumah tetangga. Rumah tetangga aman aja, guys. Tuh. Bersih. Tidak ada apa-apa, guys. Nah, coba di sini. Ah, di toiletnya kali, guys. Mungkin toiletnya mampet ya. Mister juga enggak tahu, guys. Coba lihat. Halo, ganteng. Halo, ganteng. Tuh, bersih, guys. Walaupun karatan-karatan gini, tapi hitungannya bersih nih, mah. Ih, di mana ya baunya? Baunya masih nyantar sih, guys. Coba, Mister keluar dulu deh, guys. Penasaran, Mister, guys. Tuh, baunya semakin nyantar, guys. Alamak, jangan-jangan di ruangan ini. Ya ampun. Wah, guys. Oh, ya Allah. Baunya semakin menyengat. Mister nggak tahan, woy. Allahu Akbar. Coba kita lihat ya. Apakah di ruangan ini menyimpan sesuatu, guys? Coba kita lihat bersama-sama ya, guys, ya. 1, 2, 3. Astagfirullahalazim. Ya Allah. Guys, kenapa di situ banyak lah, aku tengok-tengok. Aduh, guys. Ya ampun, ini tetangga kita ngapain sih? Ya, parah sih, guys. Ini banyak banget lagi E-nya. Oh, gak tahan, Mister, guys. Harus segera kita bersihkan ya, guys, ya. Aduh, gak tahan, sumpah, guys. Bau banget, guys, itu. Siapa lagi taruh di situ? Ya Allah, di ruangan kecil gitu E-nya banyak banget. Yaudah, guys. Mister ini dulu ya. Mister bersihin dulu. Mister taruhin E-nya di sini. Nanti kita buangin, guys. Let's go. Ah, akhirnya, guys. Udah semuanya E-nya Mister bersihin. Bau banget. Mister tak buang jauh-jauh nih, guys. Mister taruh di jalanan aja ya. Nanti bakalan diambil sama tukang sampah nih. Aduh, guys. Bener-bener, guys. Bukan main tetangga kita yang satu itu pergi tiba-tiba ya. Dan tidak tahu kemana tiba-tiba ada ee di ruangannya. Aduh, parah men. Yaudah, guys, kita pulang aja kalau gitu ya, guys, ya. Ah, bener-bener, guys. Udahlah, kita pulang aja, guys. Guys, itu makhluk apa, woy? Kamu mana bau lagi? Bau banget. Kamu siapa? Perkenalkan, aku adalah monster EE dan aku akan membawa kamu ke dunia EE-ku. Guys, tidak! Mister mau dibawa ke dunia EE, guys. Guys! Ini di mana, guys? Mister dibawa kemana sama si monster EE tadi, guys? Ya ampun, Mister cempreng 100%. Apa itu maksudnya, guys? Mister enggak paham, sumpah. Mister cempreng 100% maksudnya apa, guys? Kita keluar aja, guys, dari tempat ini ya, guys, ya. Mister udah gak tahan di sini, guys. Ini loh. Tunggu dulu. Seperti ngebling, Mister, guys. Bentar. Tuh. Ini gak ada ujungnya atau bagaimana ya, guys? Bentar. Kita akan lari aja. Sekenceng-kencengnya kita lari, guys. Pokoknya kita lari sekenceng-kencengnya. Loh. Tunggu sebentar. Ini kita, Mister looping-looping doang gak sih? Coba kita buka-bukain ya, guys. Oke, ini ada toilet di sini. Ada toilet. Oke, coba ya. Kita ke sini, guys. Kita lari terus. Guys, sepertinya Mister terjebak selama-lamanya di tempat ini, guys. Coba kita buka-bukain aja semua, guys. Kita buka-bukain semua. Nggak betul aku tengok-tengok. Tolong, Monster EE, kembalikan. Oh my God. Ini udah Mister buka-bukain, guys. Ternyata kita cuma ngeluping-luping doang. Ya ampun, Mas Re.
monster ee. Tidak. Ya Allah, tolong. Tuh, coba kita buka-bukain, guys. Ya ampun, guys. Masa iya Mister selama-lamanya di sini terjebak selama-lamanya gara-gara monster ee jelek itu, mana bau lagi tuh monster. No. Guys, bener aja, guys. Coba Mister sisain satu ya. Satu di sebelah sini nih, guys. Dua, satu aja nih ya. Nih, ya. Apa kita tembak aja kali, guys, ya? Kita tembak, guys. Bentar. Kita tembak coba. Oke. Kita pukul aja, guys. Kita pukul aja ya. Nih. Tuh ya. Mister tandain nih. Mister tandain ya. Kayak gini, guys, tandanya ya. Oke, okay. Di sininya juga Mister tandain. Oke, seperti ini, guys. Tuh, Mister pecah-pecahin, Mister tandain ya. Let's go. Kita lihat apakah kita balik ke tempat yang sama dong, guys. Oh no. Woi, Mister Cempreng nih, santuy. Oke, guys, kita punya karakter baru lagi, bentar, guys. Kita kameranya dulu ya. Mister punya karakter baru lagi, guys. Tapi ini kenapa kameranya seperti ini, guys? Dan karakter baru itu tidak lain dan tidak bukan adalah monster ee. Kalian pengen lihat? Ini dia monster ee-nya nih, guys, ya. Selain monster ee yang ini, kita punya berbagai macam monster ee, guys. Kita langsung spawn aja di sebelah sini. Mana monster ee-nya, guys? Wah, itu dia, guys. Monster ee-nya, guys, yang sangat mengerikan. Lah. Kaget, woi. Tiba-tiba dia ngebeli ke sini. Ya udah, guys. Langsung aja kita review di map pertempuran seperti biasanya ya, guys, ya. Let's go, let's go, let's go. Nah, ini dia nih, guys, karakter baru Mister Cempreng, yaitu monster ee, guys. Ada yang kecil, kemudian ada yang besar, ada yang bentuknya cuman ee doang seperti ini, guys. Nah, kalau Mister lihat, ini mengingatkan Mister sama Po ya, guys, ya. Tuh. Wow, Bambang, tapi ini lebih serem, guys. Karena lihat, matanya merah dan juga ada mulutnya seperti ini, guys. Ada aura-aura bau ya. Ini kalau misalnya kita diterkam, kita bisa berpindah ke liminal itu loh, guys. Yang tadi tuh, guys. Waduh, ngeri banget ya, guys, ya. Yaudah, kita review aja satu persatu, guys. Mulai dari monster yang satu ini. Nah, ini kenapa sama padahal berbeda, guys. Kalau kalian lihat di sini, ada ee ini yang kayak begini bentuknya. Ada ee kepala seperti ini. Monster kepala ee ini badannya seperti Siren Head ya, guys, ya. Ada yang besar, kemudian ada yang epic, dan juga ada yang siren, guys. Kita coba lihat satu persatu ya, guys, ya. Oke, kita mulai dari yang satu ini, guys. Oke, ukurannya, ya ampun, guys, besar dia ukurannya, guys. Ya ampun, ternyata ukurannya besar sangat lah. Kutengok-tengok, guys. Seperti ini bentuknya, guys, ya. Ini yang fase yang pertama kali, guys, ya. Floating ee nih, guys. Nah, ini kalau ini monster kepala ee kecil, guys. Badannya ini seperti Siren Head, ya. Tapi kepalanya kepala gini nih, guys. Kemampuannya seperti apa, guys? Nanti kita liatin ya, guys, ya. Kita lihat, guys, bersama-sama, guys. Oke, yang selanjutnya ada yang besar. Namanya ini, guys, Big, ya. Monster kepala Big, guys. Katanya gitu, guys. Kemampuannya seperti apa, ya? Mister nggak tahu, guys. Nah, yang selanjutnya ada yang epic, guys. Tuh, monster kepala epic, guys. Karena dia ada aura-auranya seperti itu, guys. Makanya dibilang epic ya. Ini aura-aura bau, guys. Bukan apa-apa nih. Aura-aura bau ya, guys, ya. Dan yang terakhir, ada monster kepala siren, guys. Ukurannya sama. Ukurannya sama gak ya, guys, ya? Sama, guys, ukurannya ya, guys, ya. Cuman Mister gak tahu, guys, kemampuannya seperti apa ya, guys, ya. Oke, kita cobain aja satu persatu ya, guys, ya. Mulai dari monster kepala ee yang pertama ini, guys. Nah, Mister mau cobain, kalau ada manusia di depannya, apa yang akan terjadi dengan manusia ini, guys, ya. Let's go. Kita cobain aja, guys. Satu, dua, tiga. Wow, guys, kemampuan macam apa itu, woi? Kemampuan macam apa itu, guys? Keren juga lah, kutengok-tengok. Oi, jangan kemana-mana, oi. Coba ya, kita spawn ini lagi, guys. Kita lihat tuh. Seperti apa kemampuannya tadi, guys? Digigit, guys. Lah, tadi ada ultimate. Oh, itu tuh, guys. Kemampuan yang satu itu tuh, guys. Seperti pesawat jet, kalau bisa lihat-lihat. Kalau bisa denger-denger ya. Digigit. Gak metong-metong, gak meninggoy-meninggoy. Embak-embaknya. Lah, gak ada rasanya, woi. Oh, itu tuh, guys. Tuh, kemampuan yang satu itu tuh, guys. Oke. Gimana kalau kita coba abang-abang kali ini, guys, ya? Kita coba abang-abang. Nih, kita lihat, guys. Mister, keinian mulu loh, guys. Oke. Lah, sekali gigit abang-abang. Abang-abang lemah banget tuh. Abang-abang lemah banget, guys. Sumpah dah, abang-abang. Tuh, nah, kemampuan itunya tuh, guys, yang keren ya. Oke, kalau begitu, guys, ya. Oke, selanjutnya kita clear dulu saja di sebelah sini. Kemudian, Mister akan coba spawn yang ini, guys. Nih ya, monster kepala ee yang ini, guys. Kita nggak tahu kemampuannya seperti apa ya, guys, ya. Oke, kita spawn abang-abang atau ini, guys. Mbak-mbak lebih kuat, guys. Mister bingung, guys. Let's go.
Kita lihat dikejar, dipukul. Ya ampun guys, langsung seperti itu guys, seperti ada bunyi kentut tot gitu deh guys. Lihat ya, denger ya. Guys bener kan, dia punya kemampuan kentut guys. Tuh. Kalau abang-abang coba guys, abang-abang, coba kita lihat. Guys, terpelanting abang-abangnya, kasihan banget coba guys ya. Nih, dia ditendang. Oh enggak guys, nih. Oh pas ditendang terpelanting, lucu nih guys. Ntar ya, nih. Ya, gak terpelanting guys. Oke, jadi kemampuannya seperti itu ya guys ya. Waduh, keren juga. Tunggu dulu guys, Mister penasaran kalau misalnya yang ini, kalau ngelawan kita, apa yang akan terjadi dengan kita guys? Oh my god, itu kemampuannya tuh guys, kemampuan ultrasoniknya ya, yang mengerikan guys. Oke, kita turun aja ke bawah. Mana dia? Mana dia guys? Mana dia ya? Oh itu tuh ngejar-ngejar Mister tuh. Ngejar-ngejar Mister kemana sih? Kaget woy, ke jump scare Mister woy. Kena jump scare woy. Tuh. Ah gak bisa menghindar guys. Mister tadi berusaha menghindar tapi tetap tidak bisa ya. Dan gak ada jump scare-nya berarti sejauh ini ya guys ya. Oke, kita cobain yang ini guys. Lawan kita ya. Oke, dikejar-kejar. Astagfirullahaladzim guys. Langsung meninggoy sekali pukul woy. Oke. Tuh, Mister akan coba. Ya ampun, langsung meninggoy. Parah men. Oke, lanjut guys. Yang selanjutnya Mister akan coba spawn di sebelah sini. Yang besar guys. Nah, coba ya kalau yang besar kemampuannya seperti apa guys. Oke, kita lihat. Apakah sama? Oh, sama guys kemampuannya guys ya. Oke, kita coba spawn 25 kali ya. Tet, bunyi kentut gitu guys. Kalau misal spawn 25 orang, apakah yang terjadi? Bentar guys, ini kayaknya ada yang salah nih. 25, ini berarti di sini, ini di sini. Oke, ini 200. Kebanyakan. Coba, segini aja guys. Let's go. Kita lihat. Wow, langsung KO semua guys. Oke, lumayan keren guys. Langsung KO. Tuh. Tuh. Langsung terpelanting semua guys. Dan seperti ada nom 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 gitu ya guys ya. Oke, keren juga guys. Kalau kita yang jadi korbannya guys, apakah yang akan terjadi dengan kita guys? Let's go. Loncat. Wah. Diangkat guys, dimakan sama dia ya guys ya. Tuh. Nom nom, diangkat dan dimakan guys. Oh no, kita clear dulu di sebelah sini guys ya. Kita clear dan Mister akan coba spawnnya di bawah aja guys. Ternyata dimakan guys. Oke, ulang-ulang, kaget woy. Nah, kita spawn orang aja guys. Abang-abang, let's go. Nih, diangkat. Kok gak diangkat sih? Giliran Mister diangkat. Tuh, giliran Mister diangkat. Giliran orang enggak, woy. Abang, mana gak diangkat? Nah, tuh dia tuh guys. Diangkat ya guys ya, akhirnya guys. Oke, coba kita liatin lagi pas diangkat guys. Mana diangkat dong? Nah, diangkat nih guys. Lihat nih ya. Tuh, diangkat, langsung dimakan. Nom nom nom. Langsung keluar noda-noda merah. Keri banget guys. Oke, lanjut guys. Kita cobain yang epic. Yang epic katanya ini paling kuat guys. Coba ya, Mister penasaran yang epic guys. Apa? Oh, bener guys. Dia punya kemampuan macam apa itu guys? Tuh ya. Punya apa tuh guys? Kemampuan apa tuh guys? Tuh. Kayak ada aura-aura gitu guys di atas kepalanya guys. Hebat dia guys. Coba ya, nanti kita cobain guys. Nanti kita cobain satu persatu ya. Oke, kita coba spawn 25 guys. 25 embak-embak ini. Apakah yang akan terjadi? Tuh! Lihat itu guys, kemampuannya guys. Luar biasa. Luar biasa. Oh, kalau epic punya kemampuan yang sedikit berbeda ya guys ya. Oke, baiklah kalau begitu guys. Selanjutnya, coba yang siren guys. Kalau yang siren seperti apa kemampuannya guys? Oke, kita coba spawn orang di sini. Kita lihat seperti apa kemampuannya, apakah sama? Ya guys, ngapain woy? Ngapain? Komedi banget sumpah. Coba kita lihat. Lah, larinya ke sono. Oh, dia larinya licin. Larinya licin guys tuh ya. Tuh, oh dimakan sama aja. Sama aja kemampuannya guys. Hampir sama aja ya sama yang big ya. Gak ada bedanya guys. Oke. Mister gak lihat ada perbedaannya di sebelah sini guys. Tuh, dimakan satu persatu gitu doang. Oke, kalau misalnya kita yang jadi korbannya guys, bentar, ini clear all dulu. Aduh, Mister pencet apa woy? Oke, kalau kita yang jadi korban, apa yang akan terjadi dengan kita guys? Licin ya dia guys tuh. Kita bisa gocek guys. Ya ampun, gak bisa ternyata guys. Ya udah, langsung aja guys ya, kita cobain satu persatu guys, semuanya guys ya. Oke guys, kita cobain jadi monsternya ya guys ya. Kita cobain jadi monster yang satu ini dulu guys. Kita akan masuk ke dalamnya. Kita sudah menjadi monster guys. Jalannya seperti ini ya tuh. Mulutnya monyong-monyong gitu guys. Jalannya seperti ini. Larinya kita lihat.
Oke, larinya seperti ini. Loncatnya kita lihat, guys. Loncatnya, wih, loncatnya tinggi juga, guys. Monster ee ini, guys, ya. Oke, kalau pukulannya kita lihat, pukulannya seperti ini, guys. Pukulannya gigit-gigit gitu ya. Klik kanannya kita lihat, ultimate-nya kita lihat. Ultimate-nya kok nggak ada sih, guys? Ultimate-nya nggak ada loh. Tadi perasaan ada ultimate-nya. Sekarang nggak ada ultimate-nya, gimana sih? Oi, nggak ada ultimate-nya, guys. Sayang banget. Nggak ada ultimate-nya, sayang sekali, guys. Oke, kita cobain yang ini, guys. Kali ini, guys, ya. Ih, ada skin-nya, guys. Lah, bisa menghilang. Ada skin-nya dan bisa menghilang, guys. Coba, kalau kita jadi dia, guys. Jalannya seperti ini dan larinya seperti ini, guys. Oke, loncatnya kita lihat. Wih, di loncatnya tinggi sekali, bong. Oke, kita lihat pukulannya, guys. Dia nendang, mukul, nendang, mukul, nendang. Itu tuh, guys. Yang ada efek-efeknya, ya. Yang keren, guys. Bam. Mana lagi efeknya? Nah, kalau klik kanan kita lihat. Nah, klik kanan nih, guys. Pret. Itu nih yang keren nih. Pret gitu ya. Oke. Lihat itu, guys. Loh, ada ultimate-nya, guys. Tuh. Ada ultimate-nya. Kayak yang epic lah. Ku tengok-tengok, guys. Bentar, kita coba bahan percobaan manusia. Kita cobain manusia, guys, di sebelah sini ya, guys, ya. Oke. Kita coba spawn dan kita berubah jadi dia, guys. Oke, kita cobain ya, guys, ya. Ultimate. Tunggu dulu. Mister mesti nyobain yang ini dulu nih, guys. Kita ke tengah-tengah dan kita coba bam. Pret. Guys, kasihan banget, guys. Kasihan banget sumpah. Oke, kita coba sekarang spawn abang-abang, guys. Nah, let's go. Kita coba jadi dia dan kita ultimate ya, guys, ya. Possess dan kita coba ultimate, guys. 1 2 3. Ultimate. Guys. Lihat ultimate-nya, guys. Jangan-jangan yang epic juga bisa kita ultimate lagi, guys. Coba ya. Ntar kita clear dulu, guys. Ini terlalu banyak soalnya, guys. Saya takut nge-lag-nge-lag gitu, guys. Oke, selanjutnya yang big, guys. Coba kita berubah jadi dia, guys. Ada skinnya. Skinnya juga bisa menghilang, guys. Apakah itu kemampuannya, guys, ya? Oke, hampir sama gerakannya. Ini larinya seperti ini, loncatnya. Loncatnya malah nggak terlalu tinggi, guys. Oke, kita lihat pukulannya. Seperti ini. Klik kanannya kita lihat. Klik kanannya sama. Ultimate-nya ada kah? Loh, ultimate-nya juga ada, guys. Tuh. Ultimate-nya juga ada, guys. Terus bedanya apa, woi? Oke, baiklah. Kita coba sekarang yang epic, guys. Epic. Kita lihat ya. Skin-nya masih sama kah? Kita lihat bentar, guys. Skin-nya masih sama, guys. Coba kalau kita nggak usah pakai ini, guys. Coba pakai aura-aura gini aja ya. Mukulnya kayak gini. Klik kanannya kayak gitu. Sama, guys. Ultimate-nya kita lihat. Ultimate. Guys. Langsung ada ya, guys, ya. Ultimate. Mister tahu, guys. Dia itu. Bentar. Dia itu pas ini. Nih, lihat ya, guys, ya. Kita coba skinnya ini. Ya kan? Dia bisa mengendap-endap ke manusia, guys. Nah, biar nggak kelihatan. Nah, kalau ini mah kelihatan. Karena ada ini aneh ya. Ada aura-auranya, guys. Dia bisa menghilang, mengendap-endap. Dan pas udah di sini, dia mengeluarkan ultimate seperti ini, guys. Let's go. Wih, keren juga. Monster EE keren juga loh, guys. Mister baru tahu ya. Monster EE keren juga ya. Sah. Nah, pas kayak gitu keren, guys. Monster EE. Oke, berarti yang terakhir yang Siren ya, guys, ya. Kita cobain yang Siren, guys. Seperti apa kemampuannya, guys? Oke, skinnya masih sama. Kita coba pose saja, guys. Pukulannya juga masih sama ya. Masih sama, guys, tuh. Masih sama. Ultimate-nya masih sama kah? Oke. Ultimate-nya masih sama, guys. Yaudah, guys. Sepertinya sampai sini aja kita bermain gamenya, guys. Ya, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa dong untuk like dan juga share ke teman-teman sekalian semuanya, guys. Mister pamit undur diri ya, guys. Ya, kita cobain dikejar-kejar sama ini, guys. Sama apa namanya? Sama Siren. Kabur! 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 Mana dia? Loh, kok mereka bertarung, guys? Lah, langsung meninggoy.